Pemirsa, pemerintah Kota Jambi Selasa pagi memperingati Hari Lansia Nasional ke-26 bertempat di Aula Griya Mayang. Acara peringatan Hari Lansia Nasional ini dibuka langsung oleh Wali Kota Jambi, Sari Fasa. Wali Kota Jambi Sari Fasa menghadiri peringatan Hari Lansia Nasional ke-26 yang diselenggarakan di Aula Griya Mayang pada Selasa pagi. Dengan peserta sebanyak 250 orang lansia yang tersebar di setiap kecamatan yang ada di Kota Jambi. Acara tersebut mengusung tema Lansia Kuat, Indonesia Hebat. Dalam kata sambutannya, Wali Kota Jambi menyampaikan jika menjadi lansia itu bukan sebuah pilihan tetapi keharusan. Oleh karena itu, adanya upaya dalam mensosialisasikan terwujudnya Kota Ramah Lansia menjadi strategi nasional guna memanjakan para lansia Kota Jambi dengan fasilitas publik dan lingkungan masyarakat yang ramah lansia. Fasa juga berharap para lansia dapat membimbing dan mengarahkan kaum muda sebagai bentuk kontribusi lansia di lingkungan. Mas, kemudian dari lansia-lansia itu juga kami berpesan bahwa menjadi lansia itu bukan pilihan tetapi keharusan. Karena kami juga akan menjadi lansia. Dan kenapa kami pemerintah Kota Jambi, para pejabat selalu komit dan konsen melaksanakan menjadi lansia ini karena kami juga akan menjadi lansia. Kami tidak ingin ada legasi kami kepada junior kami nanti yang tidak baik sehingga nanti junior kami tidak mengurus lansia. Jadi harus memberikan contoh dari kami-kami dahulu. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Jambi yang dalam hal ini menyampaikan adanya pemberian cindramata berupa paket sembako untuk memperingati Hari Lansia Nasional ke-26 dan sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kota Jambi terhadap lansia. Kemudian kami di Dinas Sosial memberikan cindramata kepada 250 orang lansia. 200 paketnya itu berasal dari darah BPD dan 50 paketnya alhamdulillah dibantu oleh Basnas Badan Amal Zakat Nasional Kota Jambi. Jadi dalam kegiatan ini, Basnas Kota Jambi juga turut bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Jambi sebagai wujud perhatian terhadap lansia Kota Jambi. Dengan mengeluarkan anggaran untuk membantu pemberian cindramata kepada para lansia sebanyak 50 paket sembako. Kepala Basnas Kota Jambi Syamsir Naim juga berharap agar Basnas Kota Jambi dapat terus berkontribusi lebih baik lagi sebagai upaya mendukung pemerintah Kota Jambi dalam memperingati Hari Lansia Nasional. Insya Allah kami dari Basnas ikut berpartisipasi untuk membantu halun ini Hari Lansia Nasional. Kami diberi tugas itu oleh Pak Wali Kota untuk membantu sebagian. Kami dapatlah membantu dari Basnas sesuai dengan anggaran yaitu 50 orang. Hanya jumlah 250 tapi dikasih dengan Basnas 50 orang. Sejumlah banyak 10 juta. Sandi Dinda Marni, JEK TV melaporkan.